Seterusnya, saya dengan segala sukacitanya menjemput Pembawa Umat Datuk Dr. Johari Mat untuk mengambil bahagian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua kerana telah memberi keizinan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan yang telah dibentangkan di dakwah yang mulia ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Datuk Seri Yang Dipertua, sebelum saya meneruskan perbahasan saya berhubung dengan belanjawan ini, ingin saya mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan junjungan kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Al-Muqtasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Badil Shah yang telah memerintah dengan aman dan damai dan membawa keamanan, kemakmuran, kebahagiaan kepada rakyat jelata. Dan kita memohon kepada Allah supaya Allah memberi keberkatan kepada baginda, kesihatan yang berkekalan sepanjang hayat. Waktu yang sama, saya ingin menyampaikan ucapan menjunjung tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agong Sultan Muhammad V Tengku Muhammad Faris Ibni Sultan Ismail Fitra sebagai Yang Dipertuan Agong yang ke-15. Kita memohon kepada Allah dan memanjat doa kepadanya supaya baginda diberi bimbingan, taufik, hidayah dan dalam meneraju dan memimpin negara yang bertuah ini. Dan kita mohon perlindungan daripada Allah dari perkara-perkara yang tidak baik di dunia dan akhirat. Tuan Dipertua, ucapan tahniah juga saya ingin rakamkan kepada menteri belia dan kementeriannya yang telah berjaya membawa kontinjen negara dan mendapat kontinjen negara dengan mendapat kejayaan pingat emas dan pingat perak baru-baru ini. Dan ini memberi rangsangan kepada semua pihak termasuk rakyat di seluruh negara berbangga dengan wira-wira kita. Alhamdulillah, kita yakin dan percaya kalau usaha yang dilaksanakan dengan cukup prihatin, insyaAllah kejayaan itu akan ada. Seterusnya, saya ingin mengucapkan tahniah kepada senator-senator yang baru dilantik sebagai kawan baru di Dewan Yang Mulia ini. Semoga mereka dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada pembangunan negara. Datuk Seri Yang Dipertua, saya rasa senang hati tengok Datuk Seri Yang Dipertua. Dia memang safe. Nampak kewibawaan. Terima kasih, Umar. Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin memulakan perbincangan saya ini dengan membaca ayat Quran yang semua kita baca. Ayat yang pertama ialah ayat daripada surah Al-A'raf, ayat 31. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makanlah kamu, minumlah kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Nampak ayat ini seperti makan minum. Sebenarnya ialah termasuk juga perbelanjaan, pengurusan. Kalau kita dapat urus diri kita, makan dengan baik, jangan melampau. Minum jangan melampau, badan sihat. Begitu juga mengurus keuangan, kalau tidak berboros dan tidak kedekut, dia akan stabil. Hal yang sama saya ingin membaca lagi ayat daripada surah Al-Isra ayat 26. Allah berfirman, "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal basth fataq'uda maluman mahsura." Jangan kamu melenggukan tangan kamu sampai ke tengkuk dan jangan kamu holo tangan kamu seholo-holornya kerana perbuatan begitu tidak bagus.
Inna Allah yabsutur rizqa liman yasha, Allah akan memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Namun Allah memberi rezeki tadi dengan berusaha dalam kehidupan kita. Saya mengambil kesempatan ini juga, saya melihat dalam bajet ini yang amat berhormat Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri telah mengimbau sejarah Nabi Yusuf AS di dalam membuat perancangan terhadap negara. Nabi Yusuf AS adalah seorang yang dirujuk untuk memberi pandangan bagaimana untuk mengurus negara berdasarkan kepada mimpi seorang raja. Mimpi itu adalah mimpi benar dan takwilan itu adalah takwilan yang benar. Nabi Yusuf memberitahu bahawa kita akan menghadapi musim elok. Dan pada musim ini, musim subur ini, kita perlu menanam 7 tahun berturut-turut. Dan apa yang kita ada adalah kita simpan untuk menghadapi hari susah. Dan kita makan sekadarnya. Apabila datang hari susah, tahun susah, kita akan boleh guna simpanan tadi. Dalam konteks ini, maka kita melihat yang reserve negara. Perlu diberi kekukuhan, perlu diberi keutamaan supaya negara kita dapat menggunakan reserve itu dengan sebaiknya. Itu ruh daripada perbincangan ayat yang telah disebutkan tadi. Datuk Seri Yang di-Pertua, bajet diumumkan pada tahun hadapan 2017 berjumlah 2,260.8 bilion. Meningkat 3.4% berbanding dengan tahun 2016. Dari jumlah tersebut, 214.8 bilion atau 82% untuk perbelanjaan mengurus, manakala 46 bilion atau 18% pembangunan. Ini bermakna nisbah 8-2-18. Ada yang menghitung 80-18, tapi dekat-dekat itu. Datuk Yang di-Pertua, Datuk Seri Yang di-Pertua, kerajaan menjaga pungutan hasil yang akan dipungut pada tahun hadapan ialah 219.7 bilion, naik 3% berbanding dengan tahun 2016. Natijahnya, negara kita akan mengalami defisit 40.3 bilion atau 3% berbanding dengan 2016 KDNK. Dan negara kita mengalami defisit berturut-turut dari sejak 1986 sehinggalah kita berada pada hari ini, iaitu hutang negara 655.7 atau 52.2%. Datuk Yang di-Pertua, Datuk Seri Yang di-Pertua, dalam kita melihat perbelanjaan kita pada tahun ini, kita tengok di segi pembangunan, kita melihat sektor ekonomi mendapat 25.9 bilion, sosial 12.3, keselamatan 5.3 dan pentadbiran 2.5. Sebenarnya perkara ini adalah merupakan asas di dalam pembangunan negara. Pembangunan sektor ekonomi inilah sebenarnya juga merancakkan pembangunan ekonomi negara. Kerana negara kita ialah negara yang bergantung kepada sistem ekonomi, pertanian, juga yang lain-lainnya. Begitulah juga bergantung pada sistem sosialnya, keselamatan dan pentadbiran. Keempat-empat bahagian ini termasuk dalam 3 kategori. Iaitulah yang pertama, daruriyat, hajiat dan tahsiniat. Kalau kita melihat dalam bajet yang telah dibentangkan setiap kali, maka inilah pola-pola yang berkisar dalam bajet kita, iaitu untuk memberi keutamaan asas kepada masyarakat dan rakyat. Keutamaan asas seperti makan minum, begitulah juga apa ni, kehidupan rumah tangga dan juga jalan raya. Ini asas. Makan minum, pakaian merupakan asas. Mungkin orang kata saya tak ada rumah tak apa, asal boleh makan. Bagi kita, makan minum adalah asas. Kerana itulah kita melihat makan minum merupakan asas yang perlu diberi perhatian dan memang ini telah memberi, mendapat bahagian banyak. Begitulah juga sosial kita. Begitulah juga keperluan kita meningkat daripada satu tahap kepada tahap yang lain.
ianya berkembang dari masa ke semasa. Kalau dulu kita kata kita berjalan kaki, maka sekarang kita menganjak kepada berbasikal, motosikal, berkereta, dan kereta pun ada yang mewah. Ini ialah kita panggil tahsiniat, untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, yang lebih baik daripada satu masa ke satu masa. Datuk Yang Dipertua, Datuk Seri Yang Dipertua, pada tahun ini kita melihat juga pengurangan atau pemuntungan bajet kepada banyak kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, begitulah juga Kementerian Kesihatan dan juga kementerian-kementerian lainnya. Ini adalah kerana kekangan ekonomi yang sentiasa menghambat di dalam kehidupan. Namun begitu, saya melihat dalam beberapa hal ada perkara-perkara yang perlu kita lihat. Kerana seperti Kementerian Kesihatan, orang sakit ni, Datuk Seri Yang Dipertua, dia tak tentu masa. Tengah malam pun sakit. Kadang-kadang sakit itu ramai. Maka saya melihat Kementerian Kesihatan dan juga kementerian lain merupakan tonggak di dalam kehidupan masyarakat. Saya melihat ada beberapa kementerian yang penting dan bukan lain tak penting yang mendepani dalam kehidupan masyarakat. Seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, termasuk usahawan, Kementerian Pelajaran, Kementerian Kesihatan. Kementerian Kewangan memang dia ada wang dah. Jadi kementerian ini merupakan tunggak di dalam kehidupan masyarakat kita. Kerana itu, kalau kita boleh seimbas kembali, kita dalam hidup ini kita perlu kepada ilmu. Kalau ilmu, maka Kementerian Pelajaran ini akan mengapalai. Dalam kehidupan ini kita perlu kepada keamanan, maka Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negara lah yang akan menangani. Kita perlu kepada makanan, maka Kementerian Pertanianlah akan menangani. Kita perlu kepada kesihatan, maka Kementerian Kesihatanlah yang akan menangani. Ini merupakan pokok dan asas di dalam pembinaan negara. Mana-mana negara pun tanpa kecuali. Dan kerana itu kita melihat perkara-perkara seperti ini perlu diberi perhatian khusus supaya kita dapat membangun negara kita walaupun dalam kemelesatan atau kesempitan kekangan ekonomi dalam setiap masa. Datuk Seri Yang Pertua, saya nak pergi kepada Kementerian Kerja Raya. Saya semalam mendengar Datuk Abdul Rahman kita. Dia mencadangkan supaya, dia menyebut cadangannya diterima, iaitu Lebuh Raya Terengganu 3. Dan dia minta supaya Lebuh Raya Terengganu 3 itu sampai ke Besut. Saya kata cantik. Tapi Tuan Datuk Seri Yang Pertua, Besut dengan Kelantan itu sempadan. Kelantan ini bukan luas, bukan panjang pun seperti negeri Terengganu, tapi dia luas. Jadi apalah salahnya saya nak sambung dengan Datuk Abdul Rahman. Panjangkan sikit sampai ke Tupat. Tidak berapa panjang sangat pun. Kalau sekiranya buat sekat Terengganu, maka kita akan lihat begini. Seperti orang pakai sega, seperti Datuk Seri lah. Pakai songkok, pakai tai, tapi pakai selipar. Pakai selipar. Dulu orang panggil selipar jepuk. Tapi sekarang pakai selipar. Bergaya ke kita? Umat, kalau kaki di bawah meja ni, jangan kata pakai selipar, tak pakai celana pun okey. Okey. Itu kalau duduk. Kalau kita berjalan nak pergi apa ni pameran kita ni, Maha ni, kalau buat macam tu macam mana tu? Jadi kalau kita buat sampai setakat Besut, orang nak pergi ke Thailand, orang Thailand masuk tak nampak Malaysia. Tak nampak Malaysia cantik. Tak nampak highway Malaysia. Apalah salahnya kita panjangkan sikit. Sempurnakan. Kerana kita adalah sebuah negara yang kita mahu kalau orang datang dari Thailand masuk ke Malaysia, dia mula dari pintu golok ataupun dia akan mula daripada tak baik. Dia tengok, wah Malaysia mempunyai Lebuh Raya yang tidak kurang hebat daripada Thailand, malah lebih hebat lagi. Jadi kalau kita melihat perancangan ini merupakan satu yang terbaik. Kita buat terbaik untuk negara kita, InsyaAllah. Begitu juga pada sesi yang lepas,
saya mendengar salah seorang daripada senator kita mencadangkan supaya Lebuh Raya Timur daripada Johor ke Takbah dipikirkan kalau boleh dibuat. Saya mendengar dalam jawapan kementerian dia kata buat kajian dibuat bahawa tidak ada ramai pengguna. Hari itu saya nak bertanya tapi soalan itu tidak soalan saya. Hari ini saya nak sebut, kita jangan buat seperti ayam dulu ke telur dulu. Nak tengok orang ramai biar ada jalan. Nak tengok orang ramai biar ada jalan. Jalan tu besar baru boleh kita tengok. Sebagaimana Lebuh Raya Timur Barat. Ramai orang pengguna sebab dia ada-ada. Sebelum tu mungkin tak ada juga. Dan logik itu boleh dipakai setengah-tengah tempat. Tapi di setengah tempat lain mungkin tidak sesuai. Kalau kita tengok Lebuh Raya Pan Berni ada orang ramai. Tak ramai lagi. Ini logik itu kadang-kadang tak boleh pakai. Kerana itu, Datuk Seri Yang Pertua, biarlah kita rasional. Saya mengharapkan Kementerian Kerja Raya dapat memberi jawapan yang betul, yang ikhlas, yang kita mahu pembangunan negara ini berjalan dengan serentak. Datuk Seri Yang Pertua, saya menyambut baik apa yang telah disebut kereta api laju. Kereta api laju ini, insyaAllah, kita doalah untuk cepat naik. Tak tahu bila lagi akan mula. Tapi kita yakin dan percaya kalau sekiranya buat sikit-sikit lama-lama dia akan siap. Cuma kalau kita boleh tengok di segi kos-kos tadi. Kos-kos tadi boleh kita nilai. Kita cuma tengok balik dan sebagainya. Dan ianya adalah merupakan satu pembangunan yang kita rasa boleh memberi kebaikan kepada semua. Selain daripada itu, saya minta nak tahu juga pada bajet 2016 bahawa lapangan terbang pengkala cepa telah diluluskan dan akan dinaik tarafkan. Dan saya nak tahulah setakat mana kerja-kerja itu telah dilaksana. Dan saya dengar senator-senator tadi, Datuk Ang mengatakan bahawa sibuknya pengkala cepa itu sehingga sekarang ini ada 50 penerbangan sehari. Sebenarnya, saya dengar daripada dalam Dewan Undangan Negeri baru ini, pengarah bahagian lapangan terbang mengatakan bukan 50, 80 sehari hari biasa. 80 penerbangan naik turun pada setiap hari, hari-hari biasa. Jadi tuan-tuan, mungkin dia juga di antara lapangan terbang domestik yang tersibuk di dalam negara kita. Karena itu saya rasa tidak perlu kita melengah-lengahkan supaya kerana peruntukan pun telah ada dan begitulah juga tanah pun telah ada, semua sangat lengkap. Cuma tinggal lagi bila nak mulakan gerak kerja ke arah itu. Maka apabila semakin cepat, insya-Allah semakin berkembang putaran ekonomi kita dan rakyat kita pun boleh berinteraksi antara satu sama lain dengan lebih cepat lagi. Saya mengajak kepada Kementerian Pendidikan, saya semalam mendengar Yang Mulia Tengku Naimah di dalam ucapannya bertanya Kementerian Pelajaran berhubung dengan keputusan UPSR yang berbeza sangat daripada tahun yang sebelum-sebelumnya. Dan banyak pihak yang bertanya, mungkin penjelasan telah dibuat oleh pihak Kementerian, namun kepuasan itu perlu diungkapkan lagi sehingga dia boleh memberi satu penjelasan yang tuntas. Pada tahun lepas kita melihat hanya 1.1% sahaja yang pelajar lulus ke semua subjek cemerlang A berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Adakah ini kerana sistem? Adakah kerana cara pemeriksaan ataupun kerana penambahan mata pelajaran kepada 6 mata pelajaran ataupun ianya pelajar-pelajar kita memang itulah sahaja yang pandai? Kita pun tak tahu. Kalau sekiranya
Itulah sahaja pelajar kita yang pandai pada setiap tahun. Tak apa, alhamdulillah. Tapi takkanlah dapat 1.1% berbanding dengan 70-80 yang sebelum-sebelumnya. Saya melihat di sini perlu disemak balik. Semak balik, ini sistem kita. Dan saya rasa tidak mahu dikatakan kepada Menteri Pelajaran, apabila seorang menteri baru datang, sistemnya lain. Datang seorang menteri yang baru, sistemnya berbeda. Kita tak mahu, sistem tetap sistem. Dan kita kalau boleh, kita konsisten dengan sistem yang kita telah lakukan sejak sekian lama. Dan kerana itu saya ingin sangat dapat penjelasan daripada pihak kementerian, sebab saya melihat anak-anak yang skor, mereka kecewa. Skor A, 6. Sekolah, guru-guru yang skor A, 6, terbabas. Harapan mereka terbabas. Malah ada yang cemerlang. Mohon menjelaskan, Tuan Sri. Ada yang nak minta lalu. Terima kasih, Datuk Sri Yang Di-Tua. Pada sahabat saya, Yang Berhormat Senator, saya nak minta penjelasan. Adakah ia merupakan suatu signifikan yang besar dalam menentukan masa depan murid-murid yang mendapat kelulusan setakat tahun ini bagi UPSR? Adakah ia merupakan suatu signifikan besar untuk masa depan mereka? Terima kasih. Saya melihat dari sudut ini, sudutnya pelajar-pelajar merasa dia tak pandai. Pelajar sekarang dia terasa begitu. Dan guru-guru pun dia rasa dia mengajar tak pandai. Sedang guru itu juga yang mengajar dulu. Saya rasa pelajar-pelajar lebih kurang ya di antara satu sama. Tapi dia jarak tu sangat sangat ketara. Ini memberi kesan secara langsung atau tidak langsung. Mungkin juga pelajar ni di segi pengambilan masuk ke sekolah, orang boleh 4A pun boleh masuk asrama penuh. Boleh 3A pun boleh masuk asrama penuh. 2A pun masuk asrama penuh. Tetapi apabila tengok sijil, masa tu orang tak tengok dah awak lulus tahun berapa. Masa tu, masa 10 tahun, 20 tahun lagi. Mana tengok sijil UPSR awak. Walaupun mungkin pada ketika itu orang tengok PMR dan SPM. Tetapi dia sebagai rekod peribadi, ia juga mempunyai sentimental value. Itu pandangan saya, tapi yang boleh jawab menteri lah. Saya lontar ni apa yang saya sebut ialah saya ingin tahu, dan saya pun boleh tolong kementerian untuk beri jawapan. Kemudian saya tengok nak pergi kepada Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi tahun ini, kerajaan telah memotong sebahagian daripada kos yang telah diberi selama ini kepada banyak universiti. Dan saya membaca dalam akhbar bahawa menteri telah memberitahu bahawa ada mekanisme lain yang telah diwujudkan di universiti seperti wakaf tunai dan sebagainya. Ini satu yang baik. Namun saya melihat kita banyak universiti yang lama, yang established, universiti yang baru dan baru lagi. Bagi universiti yang telah established, yang terkenal dah lama, mereka mempunyai rangkaian yang banyak, yang luas untuk mendapat kewangan dan dana. Tetapi bagi universiti yang baru, ia juga bukan satu perkara yang mudah untuk mendapat kewangan untuk memenuhi keperluan sebenar apabila bajetnya telah dikurangkan. Jadi saya ingin bertanya kepada kementerian yang berkenaan, selain daripada dana yang telah disebut di dalam akhbar baru ini, apa lagi cara-cara yang akan diperkenalkan kepada pihak universiti agar mereka dapat menampung kekurangan dana yang diperlukan? Apakah yang disebutkan oleh sebahagian semalam saya dengar ada kenaikan yuran kepada setengah universiti, dinaikkan yuran. Adakah ini benar berlaku? Dan kalau benar berlaku, adakah universiti terpaksa berbuat demikian kerana kekurangan dana yang diperuntukkan? Ini satu pertanyaan saya lah. Kemudian saya nak pergi kepada Kementerian Pertanian. Kita tahu pertanian merupakan satu sumber yang utama di dalam negara kita,
tanah kita pun luas dan hasil kita pun alhamdulillah. Namun ada sedikit yang saya ingin tahu berhubung dengan perkara ini. Seperti baru ini kerajaan memberitahu bahawa penoreh-penoreh getah yang getahnya hasilnya tidak seberapa kerana penurunan harga, kerajaan memberi subsidi kepada mereka. Apa yang saya tahu, pekebun kecil ini ialah yang kurang daripada 5 ekar ini, kadang-kadang dia tak menoreh sendiri. Dia dah tua. Orang lain tolong toreh. Apabila orang lain tolong toreh, maka baru ni saya dapat maklumat bahawa yang diberi bantuan itu kepada penoreh, bukan kepada tuan tanah. Tuan tanah ni sudahlah tak menoreh. Kebun-kebun dia, sudahlah dia tak menoreh. Kemudian duit pula katanya diberi kepada penoreh. Jadi dia tak ada apa-apa lepas kebun kecil tadi. Kalau dia menoreh sendiri, saya rasa alhamdulillah dia dapat. Tetapi dia ada orang tua, tak larat. Dia ada kebun 3 ekar aja. 3 ekar ni nak menoreh sendiri pun tak boleh. Tapi orang yang menoreh itu yang memberi, diberi bantuan. Tuan tanah tak ada apa-apa. Jadi saya melihat perkara ini juga perlu dilihat kembali kepada siapa sepatutnya diberi. Tanpa menafikan kepada penoreh tadi, tetapi tuan tanah yang ada hanya 3 ekar. Yang dia pun bergantung di situ. Jadi saya harap pihak kementerian melihat kembali mekanisme kepada siapa sebenarnya sasaran yang kita nak bantu tadi. Selain daripada itu, saya ingin mendapat penerangan daripada kementerian. Baru ini kita dengar ada program IBRAS. IBRAS dalam negara. Dan saya ingin tahu sejauh mana perkara ini sedang berkembang dan berjalan di dipantau oleh pihak kementerian. Dan adakah masyarakat kita sebenarnya perlu pada IBRAS ini atau sebagainya. Dan seterusnya, rancangan jangka panjang. Kita ni kalau kita boleh tengok, tanah luas tapi tidak ada, sebahagiannya tidak diusahakan. Dan ada ladang yang masyarakat kita begitu yang muda-muda tidak mahu mencuba di dalam pertanian dan sebagainya. Saya ingin tahu bagaimana perancangan kementerian khasnya di dalam meningkatkan produktiviti kita dan mendorong warga kita supaya mereka berada dalam rancangan pertanian yang moden. Datuk Seri dan Petua, saya pada hari ini saya baca akhbar kerajaan Saudi telah tidak mengenakan cas visa yang diberitahu sebelum ini yang sangat tinggi kepada orang yang ingin melakukan mengerjakan umrah buat kali kedua dan juga haji buat kali kedua. Saya nak ucap terima kasihlah kepada kerajaan Arab Saudi yang telah tidak melaksanakan hasratnya itu dan memberi keringanan kepada semua orang yang nak pergi mengerjakan haji dan umrah untuk kali yang seterusnya. Memang nak pergi haji umrah boleh. Boleh pergi besok pun boleh pergi. Tapi kalau haji susah kena daftar dulu. Kalau mengikut Datuk Ashraf Wajdi, dia kata kalau daftar hari ini 70 tahun lagi. Kalau kita tak tahu boleh pergi, tak boleh pergilah. Ya. Kemudian, yang kedua, saya nak tahu, 2 tahun lepas, ada rakyat Malaysia yang pergi mengerjakan haji dan yang ditimpa musibah. Ada yang meninggal, ada yang sakit. Kerajaan Saudi menjanjikan akan diberi pampasan kepada mereka yang berkenaan. Dan kita ingin tahu, sejauh mana perkara itu berkembang, berlaku. Ataupun tak ada apa-apa yang baru berlaku. Janji takut tinggal janji sahaja. Kalau orang berjanji dengan kita, Datuk Seri, kita kena tanya. Seperti kerajaan berjanji dengan rakyat, rakyat tanya. Berjanji dengan YB, wakil rakyat berjanji, dia pergi tanya YB. Bila YB nak beri ini, kita pun boleh juga rasanya. Secara diplomatik, dengan cara yang mengikut peringkat masing-masing. Tapi saya merasakan apabila dah beri satu janjian, komitmen. Dan orang Arab ni dia apa ni berpegang. Cuma boleh jadi ada masalah-masalah dia sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman wa aufu bil aqud, hendaklah kamu
menepati janji yang telah kamu berikan. Datuk Seri, saya juga ingin mengetahui di pihak JAKIM telah Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga dan pihak JAKIM yang bertanggungjawab untuk mengetahui indeks syariah yang telah dilancarkan baru-baru ini. Kita ingin mengetahui sejauh mana dianya telah berhasil dan natijahnya macam mana, kerana kita menunggu untuk melihat perkembangan-perkembangan dan kita mahu melihat Malaysia negara kita ini berada di tahap yang mana. Sebekara lagi ialah berhubung dengan baru ini saya ikuti dalam Dewan Rakyat tentang makanan. Nama-nama makanan pun jadi perbincangan yang hangat. Nama tak elok, makanan yang kurang menyenangkan dan sebagainya. Seperti nama tai itik lah. Ada kuih nama tai itik. Jadi apakah wajar kuih-kuih seperti ini dikekalkan namanya atau sebagainya? Saya tidak nak ke situ, Datuk Seri. Saya nak melihat bahawa Islam ini ada perkara yang dia sebut di dalam kehidupan manusia ini, ada yang halal, ada yang haram. Dan yang halal itu adalah cantik. Yang haram itu tidak bagus. Allah pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka yang cantik. Dan antara yang cantik ialah perkara-perkara yang telah dihalalkan oleh Allah. Manusia perlu dilihat lagi, JAKIM perlu melihat lagi, bukan setakat produk halal dengan penyediaan yang seluruhnya, tetapi saya yakin dan percaya halal itu ada menyangkut berhubung dengan keyakinan manusia, keyakinan akidah, berhubung dengan ibadah, berhubung dengan urusan kehidupan manusia, berhubung dengan hubungan sosial, perkahwinan dan sebagainya. Kerana itulah halal itu adalah perkara yang cantik dan murni yang perlu dilaksanakan dalam hidup kita, sehingga masyarakat Malaysia, khasnya orang Islam, lahir sebagai seorang mukmin, muslim, saleh dan musleh. Insan muslim dia juga yang mukmin, dia juga saleh dan juga musleh. Datuk Seri Yang Pertua, rasanya tidak sempurna dalam perbahasan ini kalau saya tidak bertanya kepada Kementerian Perumahan. Rumah ini diberi kedudukan yang istimewa dalam bajet tahun ini dan juga sebelum-sebelumnya. Saya tidak nak tanya secara detail, cuma saya nak tanya bajet yang tahun lepas. Bajet yang tahun lepas diluluskan dan saya yakin telah dilaksanakan. Cuma sejauh mana pelaksanaan itu telah dapat dihasilkan dengan semua agensi di bawah kerajaan kita. Dan saya yakin dan percaya pada tahun ini ditambah lagi peruntukan perumahan dengan berbagai-bagai lagi, dan saya yakin dan percaya ianya menjadi tugas dan tanggungjawab yang tidak kurang beratnya berbanding dengan tahun lepas. Cuma nak tahu yang tahun lepas itu setakat mana telah dapat dilaksanakan, dan kalau sudah berhasil rumahnya siap, berapa ramai yang telah mendapat nikmat daripada bajet tahun lepas, tahun 2016 ini. Kemudian saya nak pergi kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ini menjaga keamanan, ketenteraman, sehingga kita hidup boleh selesa. Apa-apa perkara pun dia yang menanganinya. Indeks, baru ini saya membaca akhbar bahawa dikatakan indeks jenayah kita telah menurun dengan baik. Alhamdulillah, satu yang baik. Bagi saya, negara aman ialah negara yang tak ada jenayah. Tidak guna kita mempunyai pendapatan yang banyak tetapi takut nak keluar rumah. Tidak guna kita mempunyai wang yang banyak tetapi kita bimbang kepada anak-anak apabila keluar dicolek oleh orang. Ini merupakan keselamatan yang perlu diberi tanggungjawab, diberi perhatian yang serius dalam kehidupan kita. Begitulah juga saya ingin mengucap syabas kepada pihak SPRM yang telah menjalankan tugas dan telah menyiasat dan buat kajian tanpa mengira sesiapa. Dan kepada mereka saya ucap syabas, dan kepada semua penguatkuasa yang telah menjalankan tugas masing-masing,
saya nak menyebut bahawa penguatkuasa adalah orang yang dapat, orang yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan. Tak kira dia sebagai immigration, custom atau apa ni, SPRM, polis, askar dan semua sekali adalah orang yang telah diberi amanah untuk menjaga keselamatan. Orang yang telah diberi amanah untuk menjaga keselamatan ini, maka mereka sebenarnya adalah berada di posisi yang sangat baik dunia dan akhirat. Kalau di akhirat, Rasulullah menyebut ada dua golongan yang tidak, matanya tidak disambar oleh api neraka. Maknanya tidak akan masuk neraka. Iaitulah orang yang berjuang di jalan Allah dan begitu juga orang menjaga keselamatan dirinya, keluarganya dan negaranya. Dia berjaga malam kerana menjaga keselamatan dirinya, negaranya, bangsanya, masyarakatnya. Dan begitulah juga orang yang menangis kerana takutkan Allah. Begitu juga semua sekali. Dan itulah saya ingin merakamkan perkara ini kepada kita semua supaya kita juga orang yang berada di sini masuk semua sekali. Terutama yang di petua lah. Sebab dia, kita ni tak boleh mesyuarat kalau dia tak ada. Datuk Seri Yang Petua, semua masyarakat kita, semua kita dalam semua kehidupan kita ini, kalau dapat kita lakukan dia sebagai ubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, saya mengharapkan supaya kerajaan memberi perhatian supaya semua masyarakat belajar dari awal sampai ke akhir hayat. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Belajarlah ilmu daripada buayan sampai kalian lahat. Saya melihat kita mengajar anak-anak kita di sekolah, prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Lepas itu, kalau dia tamat universiti atau di mana-mana tamat, jarang yang belajar. Bagi saya, sebenarnya kita terus belajar. Khasnya kepada pegawai-pegawai kerajaan yang diberi tanggungjawab, maka mereka sebenarnya memerlukan banyak ilmu yang mereka perlu belajar, bukan setakat mereka bersara tetapi sampai ke akhir hayat. Kita hidup tidak akan dapat lalu dengan baik tanpa ilmu. Dan karena itulah kita perlu belajar, terutamanya bagi orang Islam. Sebagai seorang Muslim, dia kena mempelajari ilmu yang mendekatkannya diri sebagai seorang Muslim dan akan mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, kita kena jadikan semua kegiatan hidup kita sebagai ubudiah. Datuk Seri Petua sebagai kita ahli dewan, kita jadikan ini sebagai ibadah. Daripada Perdana Menteri, daripada Agong sampai pada, daripada setinggi-tingginya PM sampai rakyat jelata, semuanya adalah masyarakat kita. Dan kita semuanya melakukan ubudiah pada Allah. Memerintah negara, ubudiah pada Allah. Menjadi pegawai, ubudiah pada Allah. Menjadi apapun, ubudiah pada Allah. Kerana itu, hadis Nabi menyebut, dan antara golongan yang mendapat bayang aras di akhirat nanti adalah Imamun Adil. Imamun Adil itu adalah, kalau kita nisbah kepada kita, ialah yang tertinggi sekali, yang melaksanakan pemerintahannya, dasarnya, menurut syariat Allah dan membawa keadilan kepada seluruh masyarakat. Dan apabila dia di akhirat nanti termasuk orang yang diletak sebagai BBI. Datuk Yang Petua, akhirnya, lesa bi akhir. Saya nak sebut sikit berhubung dengan Rohingya. Kita tengok dua hari lepas Solidarity. Nak tukar dengan yang satu lagi tu, celebrity. Nak tukar saya. Solidarity ini yang telah ditunjukkan oleh rakyat Malaysia merupakan satu manifestasi untuk memberitahu kepada rakan negara jiran kita, sesama ASEAN, supaya kita memberi layanan yang sama kepada masyarakat dan juga rakyat. Kalau orang lahir di situ, ke mana lagi dia akan pergi? Kerana itu bagi saya, bagi kita, melihat manusia
tanpa mengira bangsa dan agama, adalah satu rumpun. Lihatlah Malaysia sebagai contoh. Terima kasih. Membantu saya. Kita sebenarnya asal daripada satu keturunan. Kalau menurut Islam, Al-Quran menyebut, semua manusia adalah daripada Adam. Dan Adam daripada tanah. Dan daripada manapun kita akan kembali kepada yang asal. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku jadikan inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Aku jadikan manusia ini lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku jadikan manusia itu berkabilah dan bangsa-bangsa. Lita'arafu. Untuk kenal-mengenal. Berbaik sangka antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik adalah yang paling takwa. Jadi semua manusia adalah asalnya dari ayah yang satu, bapa yang satu, nenek yang satu, dan kita semua ada adik beradik. Kita dalam ni sepupu ya. Kalau adik beradik tu panggil ibu yang sama, sepupu ya. Saya dengan datuk apa ni Tan Sri Nala sepupu. Sepupu. Dengan apa ni? Saya ambil contohlah ni. Datuk Ong sepupu, Datuk Bun tak ada. Sepupu semua. Kalau kita sepupu, apa masalah? Tak ada masalah. Berbeza pandangan, berbeza agama, itu biar masing-masing. Kita tak boleh nak paksa orang terima pendapat kita. Kita boleh nak paksa orang terima apa yang kita mahu. Tetapi kita duduk dengan cara harmoni. Kerana itulah saya mengharapkan. Dan pimpinan negara Malaysia memberi mesej bahawa kita di Malaysia boleh hidup sebegitu aman, damai antara satu sama lain. Kita harap kita bukan nak suruh mereka mencontohi kita, tapi kita telah ada sesuatu yang boleh dicontohi. Dan jangan jadikan perbezaan bangsa, warna kulit, bahasa sebagai asas untuk kita bergaduh. Tetapi kita jadikan itu sebagai kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita rimbunkan negara dan juga untuk dalam negara kita dan juga antarabangsa. Karena itu, saya tengok banyak ayat Quran, dia melarang orang berkelahi tetapi mengajak orang supaya berbaik dan bersangka baik antara satu sama lain supaya kita hidup harmoni dunia kita dan akhirat kita. Saya setakat itu. Kena, sekat itu ada? Kenapa anggut itu? Dan saya terima kasih banyak atas peluang yang diberikan yang baik dari Allah. Kalau salah silap daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.